nih apa namanya? Nah, ini kita lembat perut. Rabu perut. Okey. So ini bahan-bahan dia. Tomato ada sedikit serai, kacang panjang, bawang besar, cili api, daun limau purut, dan ini limau nipis yang diperah untuk ambil air dia. Okey. Ha. Masukkan bawang yang dihiris ni, dihaluskan cili, kacang panjang yang dihiris, serai, panjang masuk kacang panjang ni, tomato dalam satu biji. Terpulang nak berbanyak pun boleh, terpulang. So ini daun limau purut. Kalau yang sedang kesel pun boleh juga. Semua. Itu yang kulit limau tadi kita bubuh juga bagi nampak wangi. Yang limau kita perah ni kita masukkan dalam satu biji. Kita akan masukkan gula dengan garam sikit. Perut ni dah direbus ya. Perut ni rebus selama 1 jam ni. Oh, lembut. So kita masukkan garam secukup rasa. So lepas ni kita masukkan gula. Gula ni terpulang kepada perempuan ya. Nak manis ke, ada manis sikit terpulang. Boleh tambah. Dia kacau bagi dia sebati. Kita akan bubuh air asam jawa pula ya. Okey, ini air asam jawa. Dulu asam jawa. Okey, kita gaul. Kita rata dulu. Kita tambah garam lagi. Bubuh gula sikit. Bubuh asam jawa lagi. Okey, siap dihidang. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera.